Pemirsa, tahapan tes komisioning kereta api cepat Jakarta-Bandung atau KCJB mulai dilakukan. Tes tersebut dimulai dengan penghalusan dan pembersihan jalur rel KCJB. Tahapan tes komisioning kereta api cepat Jakarta-Bandung mulai dilakukan dengan penghalusan dan pembersihan jalur rel KCJB. Seperti di kawasan stasiun Tegaluar, kereta grinder melakukan tugasnya menghaluskan jalur. Selain itu, beberapa pekerja pun memasang rambu hingga membersihkan rel dari bebatuan. Jadi dikasihkan bahwa ini merupakan tahapan awal sebelum nanti tes komisioning kereta cepat oleh MUCIT dan KCIC 400 AF. Jadi ini tuh tahapan awal untuk persiapan ya. Jadi ada uji jalurnya, terus jalur listrik agar atasnya. Jadi semuanya ini sebelum kereta cepatnya jalan, di jalan kereta itu perlu diuji dulu oleh kontraktor KCIC. Ya, ujinya berupa apa aja nih, Kak? Kalau kita lihat di sini, jadi rel itu akan diuji. Jadi misalnya ada cacat atau apa kelihatan. Terus ada juga kereta grinder yang kita lihat di sana. Itu untuk menggerinda jalur rel. Jadi supaya nanti kita konservasi jalan di sini. Gubernur Jawa Barat pun berharap masyarakat mendukung pembangunan KCJB tersebut. Bahkan dirinya ingin ikut dalam uji coba KCJB. KCJB sekarang punya, sedang melakukan rangkaian uji coba. Jadi tidak sekali dua kali terus sampai akhirnya nanti sesuai komitmennya katanya kan bulan Agustus ya. Nah harapannya warga mohon mendukung. Ini sudah lama sekali kita tunggu kan. Sudah lebih dari 5 tahun. Dan kita doakan lancar. Walaupun katanya di lapangan memang masih ada 1-2 yang belum sempurna. Tapi intinya warga Jabar, mari kita dukung. Sudah babak final, kita menuju dioperasikannya kereta api cepat pertama di Asia. Kalau jadwalnya cocok, tidak ada masalah. Pengen nyoba banget. Tes commissioning menjadi bagian yang sangat penting dalam rencana pengoperasian KCJB karena akan dilakukan pengujian dan asesmen sarana dan prasarana kereta cepat serta integrasi sistemnya, termasuk uji dinamis perjalanan electric multiple unit atau EMU dan comprehensive inspection train atau CIT yang dilakukan di sepanjang trace KCJB. Uji dinamis akan dilakukan dengan menjalankan lokomotif diesel atau DMU selama beberapa hari dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Masyarakat pun diharapkan tidak mendekat di sekitar jalur KCJB karena listrik akan mulai diaktifkan dengan kekuatan mencapai 27,5 kV. Budi Hartati, Bandung TV.